Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nusantara Agung. Malam hari ini kita berada di Perunggahan Kulon, Kabupaten Tuban. Kita akan menyaksikan pagelaran tari mistis Sandur dalam rangkaian hari jadi Tuban ke-726 tahun. Selamat malam. Hari ini kita lagi lihat Sandur. Ini apa mas? Acara apa mas? Sandur. Salah satu tradisi yang ada di Tuban. Betul. Kita lagi ada di kantor desa Perunggahan Kulon. Ini sekarang lagi pembacaan pemaparan sejarah Tuban. Jadi nanti rencananya setelah ini ada pagelaran tari yang sangat langka. Itu berupa sandur, sangat langka sekali. Pamperingan ingkang samangke Perunggahan. Raden Aryo Dandang Pacono sawetawis bangun mimpin pemerintahan datang pabrikan Bapak Tuban itu banyak ya dulur. Di depan ini ada prosesi Kiai dan pembacaan sejarah Tuban. Jadi kita ada di Kadipaten Lama, Nambal Pesanggrahan. Tepatnya sekarang menjadi kantor desa Perunggahan Kulon. Sandur ini dimainkan oleh empat orang penari yang terdiri dari laki-laki yang belum akil balik dalam kulit hitam. Empat anak laki-laki ini memerankan tokoh yang bernama Balung, Petak, Asli dan Cawik sebagai perempuannya. Dalam pertunjukannya akan dirapalkan sejumlah mantra-mantra serta membakar jerami yang menjadi ciri khas pertunjukan ini. Di samping membakar minyan dan sesaji lainnya. Oh,
pertunjukan tari sandur ini biasanya digelar mulai dari malam hingga menjelang pagi dini hari. Setelah dilakukan beberapa ritual, nantinya para penari ini akan mengalami semacam trans atau kemasukan roh halus. Oke dulur, sekian video dari saya. Salam Nusantara Agung.